Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrani amillahi amma ba'du. Puji urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Izzati. Salawat sareng salam hayu urang sanggakeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, nama saya Azmi Muhammad Fahmi, saya perwakilan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan membacakan kitab Ta'limu, kitab Fathul Mu'in. Kemana ini kitabnya kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu isma'uhu ay at-takbiri nafsahu ingkana sahihu sami wala arido minahwi lafdin kasa iri ruknin kauliyin minal fatihati wa tashahudi wa salami. Wayu tabaru isma'ul mandubil qawliyi lahu liusuli sunnati. Wajibu sarang wajib naon isma'uhu ngupingkan takbir ayat takbiri tegesna takbir nafsa'u kudirina itu musholi. Ingkana pami kabuktasan itu musholi sohai usami yatan saya pendengaran anak wala adeda sarang ta'aya penghalang yatan mawujud minah wilabdin dina sompamana 18. Sairi ruknin kauliin ari contohna eta tetep sapertoskeun sakantuna tina rukun anu bang saucapan minal fatihati nyatana fatihah wa tasyauri sareng tasawud wa salami sareng salam. Wa tabarus sang diredaksi ke naon isma ul mandu bil kauli ngadangukeun pasunatan anu bang saucapan lauk pikeun itu musali liwusuli sunati kana supaya hasil sunnah. Jadi yang dimaksud dalam nasar ini menerangkan tentang mendengarkan takbir ketika kita mau sholat. Wajib mendengarkan takbir oleh dirinya sendiri, yaitu maksudnya ketika seseorang sedang sholat, ketika membacakan takbir, maka dia wajib mendengarkan takbir tersebut atas ucapannya. Juga tidak boleh dikeraskan karena akan mengakibatkan kehusuan daripada orang lain yang sebelahnya sedang sholat, akan menimbulkan ketidakhusuan. Dan ada juga berupa syarat jikalau si musholi, orang yang sedang sholat itu bagus pendengarannya, maka wajib mendengarkannya. Jikalau tidak, maka seumpamanya dia mengucapkan saja, asalkan tidak mengganggu terhadap orang lain yang sedang sholat di sebelahnya. Dan juga tidak ada penghalang semacam kegaduhan-kegaduhan, seperti misalkan ada suara knalpot motor yang bising ketika kita sedang membaca bacaan takbir, lalu dikarenakan ada suara motor tadi yang bising, maka tidak kedengar terhadap telinga kita, maka itu masih diampuni. Dan juga seperti halnya rukun yang berbasis ataupun yang bersifat ucapan, yaitu membaca Fatihah, membaca tasyahud, dan juga membaca salam. Sama itu juga. Dan kenapa tadi diredaksikan wayajibu isma'uhu, diredaksikan dengan tadi itu untuk apa? Yaitu liusuli sunati, karena supaya hasil sunnah. Nah, berarti kita mendengarkan wajib itu ketika kita mendengarkan. Dan ketika kita sudah terdengar, maka untuk apa tadi disebutkan? Untuk liusuli sunati, karena supaya hasil daripada sunat, yaitu mendengarkan. Wajibu isma'uhu wau harap istibnab bayan. Wau harap, atau definisi harap yaitu kalimatun dalat alamanan figueriha, kalimat yang menunjukkan terhadap makna daripada selainnya. Wal harfu madalah alamanan yakubi azbigueriha salah satin kodin kotok. Yajibu merupakan fi kalimat fi'il. Fi'il secara lugat itu
kalimat adalah lam hadasin, kalimat yang menunjukkan terhadap pekerjaan. Setelah istilah kalimatun dalat ala manan fi nafsi hawa turinat bi zamanin wa adwa filum madala ala manan ya qobi ajmani salasatin qaditaba. Dan juga yajibu itu tadi termasuk kepada kalimat fi'il, fi'il itu terbagi menjadi tiga yaitu fi'il madi, fi'il amar, dan juga fi'il mudore. Af'aluhum salah satu fi'il waqi'in madin wa fi'il amri wal mudori'i dalam syairan yaitu wa'alamu ilmal yaumi wal amsi qoblah walakinani an ilmi ma fi godin amin. Secara Al-Quran A'udhu billahi minasyaitan rajim lahumma bayna aidina wa mahal bana wa ma bayna dali. Yajibu itu fi'il, segatnya itu fi'il mudore, keluaran daripada sulasi mujarod bab ke satu bina misal waw. Wa in bibadi hal madi fatah fasami mu'talan misalan kawadoh wajab yajibu jibatau wa wajiban pahu wa wajibun wadaka maujibun jibla tajib maujibun maujibun. Jadi keluaran bab kedua mujarod bab kedua wajab yajibu, asalnya itu yaujibu dibuang wawunya karena waw di antara satur dua yaitu antara waw dan juga harkat kasroh miwuku iha baina adu watae hawa wawani sok watae hal wal waw baina liya'i wal kasroti inta jifahatu haladaihim kodzukin. Dan juga ketika fi'il itu membutuhkan fa'il, mana fa'ilnya itu lafad isma'uhu di depannya fatkan fa'il wal ismul marfu' al-madguru qoblahu fi'luhu, yaitu isim yang disebutkan yang sebelumnya itu terdapat fi'il wal fa'ilu ismu mutlaqan qadil ta'fa bi'filihi wa fi'lu qoblahu wa qo'al fa'ilu ladi kamarfu'i ada zaidun muniran wajuhu nimal fata yajibu fi'luhun. Dan juga hu kembali terhadap takbir yajibu fi'lun mendori'un musnadun fa'ili marfu' mul marfuun bidomi isma'uhu fa'ilun min yajibu wa huwa marfuun wa la matrafi idmatun dohiratun fi akhirihi wa jumlatun min afili wa fa'ili la mahala la min al-rabi jumlatun mustanafatun wal ha'u domirun barizun mutasilun mufradun mudakarun go'ibun mudopun ilaihi wa huwa majurun bil mudafi ala sohihi wa la matujarihi kasratun mukodaratun ala domi. Hitungan idafat yaitu nisbatun taqidiyatun baina sayani tujibul isani himal jarro abadan nikmat nisbat yang bangsa kaid diantara dua perkara yang mana yang kedua mewajibkan terhadap di baris dengan kasrawasani ya jururwan wimin alfi'i dalam yasluhilada kawalamahuda. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.